Oke, pada video kali ini kita sudah di tikungan yang pertama. Kita akan menyaksikan aktivitas pengecatan tim Road Grade atau RMI sedang melakukan pengecatan di tikungan yang pertama ini. Selain itu, aktivitas pengecatan untuk run off juga pada pagi hari ini sedang dilakukan di run off tikungan yang ke-10. Ya, di sana sedang dilakukan pengecatan penyelesaian untuk motif di run off tikungan yang ke-10, dan kita akan pantau nanti juga di sana, kawan-kawan. Mantap. Sektor dilakukan penyelesaian menjelang perhelatan dari Asia Talent Cup. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa logistik dan motor-motor untuk Asia Talent Cup sudah datang beberapa minggu yang lalu. Selain itu disusul juga dengan logistik dan motor dari WSBK secara bertahap datang mulai dari kemarin sampai semalam. Ya, ini adalah safety car dari NGPA akan test drive untuk uji coba di lintasan sirkuit Mandalika. Mantap. Mobil safety car ini tampak begitu gagah dan akan melaju dengan kencang di tikungan yang ke-10. Maksud saya di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Wow, mantap. Melaju cepat sekali, kawan-kawan. Selain dari kegiatan safety car, sedang melakukan uji coba test drive melintasi trackland sirkuit Mandalika. Di sini juga penyelesaian akhir untuk pembersihan lintasan, terutama area trackland yang dilakukan oleh truk pembersih jalan di sini, ya, untuk antisipasi barangkali ada semacam paku-paku kecil diserap habis dan debu-debu juga diserap habis menggunakan truk pembersih jalan ini. Ya, posisi pembersihan jalan ini berada di tikungan yang ke-13. Ya, ini adalah hasil pengecatan untuk garis grup dari tikungan yang ke-12 dan ke-13. Mantap. Ya, berjalan pelan, menyerap debu-debu dan semacam besi-besi ataupun paku yang kemungkinan ada akan diserap menggunakan truk pembersih jalan. Oke, kita sudah di tikungan yang ke-10 di area run off. Ya, kemarin sudah dilakukan pengecatan warna merah untuk dasar. Dan pada hari ini sedang dilakukan pengecatan untuk motif-motif seperti halnya di tikungan yang ke-16. Dan akan terbentuk juga motif seperti di tikungan yang ke-16. Mantap. Ya, percepatan dari pengecatan run off ini juga merupakan bagian untuk perhelatan Asia Talent Cup yang tinggal menghitung hari. Yeah.
another doorway to open up and see.